di sini hadir bersama kita ya ikhwan Syekhana uh, Syed Al-Habib Naufal Al-Aidrus Alhamdulillah sudah join bersama kita juga Dan Masya Allah Habib yani, Sebenarnya dari tadi, dari tadi Habib Kita nunggu antum Alhamdulillah Habib sudah masuk Dengan kita Dan bisa ada fadal Syed Al-Habib Naufal Memberikan tawjihat, memberikan kalimat Wa tawsiat lana menjawahir Wa durar wal ali uh, Fa'alaikum litafadhal, Hayakumullah Habib Jazakumullah khairan atas waktunya. Uh, eh, suatu kehormatan buat saya bisa uh, duduk bersama antum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Miftah iba bi rahmatillah aida dama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin shalatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya walaupun kita belum bisa ketemu di dunia yang zahir nyata karena covid-19 yang saat ini sedang menjadi tren di seluruh dunia sebagai wabah mudah-mudahan tidak mengurangi eh tidak mengurangi rasa cinta kita, tidak mengurangi silaturahim kita, justru membuat kita semakin saling mendukung, saling mencintai dan alhamdulillah terbukti dengan adanya majelis ini yang tadinya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dari Hadromut kita ketemu di dunia nyata duduk bersama sekarang kita sama-sama dengan Habib Umar Habib hey Umar di dunia maya kita ada di dunia di dunia maya hikmatullah Uh, saya akhir-akhir ini sedih, ya, sedih yang luar biasa. Sudah hampir satu bulan saya tidak meninggalkan Solo karena melihat banyaknya ulama kita yang meninggal dunia, para kiai, para habaib, orang-orang yang soleh di antara kita meninggal dunia, dan ini tanggung jawab buat kita semua: generasi muda untuk mendoakan orang-orang tua kita orang oh yang soleh, para wali yang tersembunyi, yang gak dikenal orang, agar oleh Allah Ta'ala diri beli panjang umur, fitu'atillah, sehat wal afiyah, untuk terus membimbing kita semua, sekaligus untuk kita semua semakin giat mengkader diri kita sendiri, dan juga mengkader generasi muda kawan-kawan kita dimanapun berada umat Nabi Muhammad SAW khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini agar bisa menjadi pengganti-pengganti mereka beliau-beliau semua. kabir himmah. Kita harus punya semangat yang besar, jangan kecil hati. Kata Habib Ali Habsi uh, radhiyallahu anhu, muallif beliau mengatakan, "Selalulah berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baiklah kepada dirimu sendiri." Ya, minta sama Allah yakin kamu bisa menjadi wali kutub. Minta sama Allah Subhanahu wa taala karena nggak ada yang mustahil buat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa wujudkan semua itu. Nah tadi sebelum kajian ini uh, saya bergabung, saya baca-baca kitabnya Mbah Hashim Ash'ari yang antum uh, semua juga mempelajarinya. Ini ada satu surat beliau kepada Ikhwanuhum yang ada di Jawa Wama Hawaleh, Hawaleha. Saya tertarik dengan mukadimahnya Mbah Hashim Ash'ari kata pembukanya yang di awal itu bagaimana beliau menempatkan diri beliau dengan menunjukkan kebesarannya. Man Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa merendahkan diri, maka Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Dan bukti keilmuan seseorang adalah ketika betul-betul bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan eh, seperti saya yang merendahkan diri hanya karena kata-kata saja. Ya, eh, tapi kalau beliau-beliau ini rahimahullah dari hati betul-betul merasa uh, merasa kecil, merasa nggak punya apa-apa ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul merendahkan diri. Saya akan bacakan dan kita renungkan bersama. Insya Allah berkah beliau sampai kepada kita semua. Berkah Mbah Hashim Ashari Bismillahirrahmanirrahim. Min aqallil khaliqah. Min aqallil khaliqah. Bal, men, bal man, bal la fil haqiqah. Muhammad Hashim Ashari. Afallahu anhu wa an walidayh wa jami'il muslimin amin ila ikhwanina al-kiram min ahli jawa wa man hawalaiha al-ulama minhum wal-awam ya, wal-awam ikhwani rahimahkumullah ini yang pengen saya ngajak kita semua merenungkan ya beliau menulis surat ini untuk saudara-saudaranya ulama maupun orang awam yang ada di pulau jawa dan sekitarnya dengan kata pembuka bismillahirrahmanirrahim min aqallil khaliqah Min aqallil khaliqah bahasim asy'ari seorang ulama besar yang kita ketahui kedalaman ilmunya luar biasa, kesolehannya luar biasa. Beliau mengatakan min aqallil khaliqah dari saya makhluk Allah yang paling paling rendah, yang paling kecil. Bal man la fil haqiqah. Kemudian setelah merasa dirinya kecil, beliau lihat lagi bal man la fil haqiqah. Enggak pada hakikatnya man la Saya seseorang yang nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Muhammad Hashim Ash'ari. disebutkan sebutkan nama beliau Afallahu Anuh. Kemudian minta ampun sama Allah Ta'ala. Ya, semoga Allah memaafkannya dan selalu tidak melupakan kedua orang tuanya. Wa an Dan maafkan kedua orang tuanya. Wa jami'il muslimin. Amin. Dan seluruh umat Islam. Agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini loh, hati yang seperti ini yang kita butuhkan. Ilmu nggak akan masuk ke dalam sanubari kita kalau hati kita masih meninggi. Kita nggak akan dapat ilmunya para wali, para ulama kalau hati kita masih meninggi kepada siapapun dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menjadi pewaris beliau-beliau yang saat ini beliau-beliau telah banyak yang meninggalkan kita dari zaman Bahasyim Ash'ari sampai sekarang kita mendengar berita-berita yang menyedihkan tentang wafatnya para ulama' maka kita harus perbaiki hati hati kita betul betul kita sadar lesek saya nggak punya apa apa saya bukan siapa siapa tapi saya ingin menjadi sesuatu yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Ini pelajaran dari Mbah Hasyim Asy'ari yang saya dapatkan hari ini. Bagaimana beliau menunjukkan tawadhu'nya yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keberkahan beliau sampai sekarang. Sampai sekarang. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid diantaranya, semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketakwaan, dalam kebaikan, dalam kesehatan, dalam kenikmatan. Begitu pula semua ulama yang masih ada, tulah bulat masih ada, semoga semua dipanjangkan umurnya dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan. Beliau mengkaji kitabnya Mbah Hashim Ash'ari. Ini diantara berkahnya Mbah Sampai dikaji, ya, ditarim, di dikaji. Ini menunjukkan ilmunya manfaat. Beliau sudah berada di alam barzah bersama Ambi Al Mursalin, bersama Nabi kita Muhammad SAW, tetapi ilmunya sampai sekarang dikaji di alam dunia oleh kita semua. Sudah berapa lama? Sementara, apa yang membuat itu terjadi, harus kita cari. Apa ya, buat Mbak ini ilmunya berkah manfaat. Ternyata saya lihat yang saya dapatkan, beliau orang yang sangat sabar dan punya semangat yang luar luar biasa. Dan mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini berkah buat saya dan semakin menyadarkan diri saya. Dan mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala setiap habis sholat, mendoakan muslimin wal muslimat agar semua diberi kesehatan, panjang umur, ketaatan, kebahagiaan dan sehingga wabah ini segera dicabut oleh Allah Ta'ala dan juga termasuk musibah dengan wafatnya banyak ulama ini oleh Allah Ta'ala diganti dengan kenikmatan dimunculkannya ulama-ulama yang yang gak kelihatan yang sholat-sholat dimunculkan oleh Allah Ta'ala agar memberikan keberkahan kepada kita semua wa'alaikum saya minta maaf semoga berkah manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang barusan Al Habib novel bacakan tadi dari uh, risalah uh, Hadrat Syekh uh, Muhammad Hashim Ashari itu Saidul Habib novel tadi barusan bacain moga di Mahanya di sini ada beberapa ikhwan yang uh, ngirim kepada kita apa namanya uh, isi surat daripada Hadrat Syekh Muhammad Hashim Ashari surat yang sangat luar biasa ikhwan yang bisa mungkin di sini Al Fakhir uh, bacakan sambil kita menunggu Saidul Habib di sini berkata hadrat asy-syekh Muhammad Hashim Ashari. lah muga dimah yang barusan dibacakan Habib Nawfal tadi min ajalil khaliqah bal man la syai'a fil haqiqah Muhammad Hashim Muhammad Hasyim Asy'ari afallahu anhu wa anhu an waridayhi wa jami'al muslimin amin ila ikhwanina alkiram min ahli jawa wa man hawaliha para ulama minhum walawam. awam ikan tadi barusan qodmah itu dibacakan oleh Habib Nawfal di sini isi daripada suratnya uh, Hadrat Syekh Muhammad Hashim Ash'ari yang surat yang sangat azim luar biasa ya ikhwan gal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beliau mulai dengan salam kemudian beliau berkata fagat balagani anna bainakum ilal an uh, sungguh telah sampai kepadaku bahwasanya telah terjadi di antara kalian sekarang ishti'al narul fitan ishti'al naril fitan oh. apa namanya uh, berkobarnya api fitnah wal munazaah dan perselisihan. Fata'amal tu sabab dalik maka aku merenungkan apa sih sebabnya itu faida huwa ma'alehi ahlu hada zamal min anhum badalu wa gairu kitab Allah wa sunnat rasulhi sallallahu alaihi wasallam. Tahunya sebabnya itu adalah perihal yang terjadi pada zaman ini dan ahlu zaman ini bahasanya mereka merubah dan menggantikan kitab Allah dan sunnat rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ta'ala, Allah ta'ala Ta berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhwaikum. Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran, uh, mu'minun itu, kaum mu'min itu, mereka bersaudara. Sesama mereka bersaudara, fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah antara saudara-saudara uh, kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hum uh, ja'aluhum a'da wa lam yuslihuhum. Sedangkan mereka kata Hadrat Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, mereka menjadikan sebagian kaum muslimin sebagian sebagai musuh wa lam yuslihuhum dan tidak mendamaikan mereka bal afsaduhum bahkan merusak um, mereka lagi. Wa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanaza'u wa la tadabaru janganlah kalian saling berhasa janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling apa namanya menjauhi wakun ibadullah ikhwana dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang ikhwana yang apa namanya yang saling bersaudara Uh, akan tapi apa yang terjadi? Wahum yata hasadun. Tapi di antara mereka, mereka saling berhasad, mereka saling membenci, mereka saling berlomba-lomba, bermunafakah, bermunafasah. Wa yakunu a'da dan mereka jadikan semua itu adalah musuh. Ini ya ikhwan surat yang luar biasa dari Hadrat Syekh Muhammad Hashim Ash'ari yang menceritakan apa yang terjadi di zamannya itu. Dan memang subhanallah ini pula yang terjadi di zaman kita dan banyak sekali ya ikhwan problematika yang seperti ini uh, yang mana yang diutarakan oleh Hadrat Syekh Muhammad Hashim Ash'ari Solusinya adalah kita kembali ke kitab Allah Kita kembali ke sunnah Rasulullah SAW uh, Al-Ukhuwah Fillah uh, Mengeratkan tali persaudaraan dan juga apa namanya saling uh, apa, saling islah dan juga tidaklah kita saling berhasad tidaklah kita saling membenci dan mari kita menjadi ibadullah ikhwana hamba Allah yang yang bersaudara wahai kata ikhwan Wah, ini luar biasa apa yang barusan diutarakan oleh Hadroth Syekh Muhammad Hashim Ashari.